kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditekan, diancam, dan dikendalikan oleh ISIS. Pemirsa, seorang terduga teroris tewas dalam baku tembak antara pasukan TNI dan Polri dengan kelompok teroris di wilayah hutan di Desa Tunca, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Sementara, kawanan teroris lainnya melarikan diri ke dalam hutan dan masih dalam pengejaran aparat. Pasukan TNI Polri terus memburu kawanan terduga teroris yang melarikan diri ke hutan di Desa Tunca, Poso, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, puluhan pasukan TNI Polri ini terlibat baku tembak dengan kelompok Santoso di hutan pegunungan di sekitar Desa Tunca, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, sekitar pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Dalam baku tembak ini, seorang terduga teroris tewas, sedangkan yang lainnya melarikan diri ke dalam hutan. Sementara itu, markas kelompok tersebut sepenuhnya telah dikuasai aparat TNI dan Polri.